Halo, selamat pagi pencinta channel YouTube Cipta Bina Mandiri dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di lokasi budidaya ikan air tawar yang dikelola oleh kelompok tani Cipta Bina Mandiri. Nah, teman-teman, di sini saya perlihatkan kepada teman-teman lokasi di mana kolam jaring apung pembiakan budidaya ikan air tawar berada. Nah, ini adalah situ Kongkani, sebuah danau buatan yang menjadi lokasi di mana kolam jaring apung ternak Cipta Bina Mandiri berada. Dan kali ini kita akan menyaksikan sesi pemberian pakan pagi untuk ternak ikan gurame dan nila di kolam ini. Nah, seperti teman-teman perhatikan, di kolam pembiakan ini terdapat sekitar 29 lokal kolam. Di antara kolam-kolam tersebut diisi dengan benih gurame, nila atau mujair. Sementara untuk kolam apung yang dikelola oleh kelompok Cipta Bina Mandiri ada 9 kolam. 4 di antaranya sudah terisi dan 5 masih kosong karena masih menunggu pelimpahan bibit dari kolam pembenihan. Nah, ini kita lihat proses pembenihan pakannya. Ini harus sedikit ekstra hati-hati karena jembatannya ini sudah mulai rapuh nih teman-teman. Oke teman-teman, demikian liputan agrobisnis kita kali ini. Sampai jumpa pada liputan-liputan kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan kepada teman, keluarga, kerabat, sahabat yang membutuhkan. Selamat pagi, terus berkarya, dan tetap semangat.